Halo guys, selamat hari Jumat. Pada hari Jumat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah yang sudah saya katakan ya, bahwa saya itu akan berkunjung atau mengunjungi ke pesantren yang berada di atas gunung. Dan tentunya pengunjungan ini dihadiahi dengan panorama yang sangat luar biasa, samudra awan guys. Tuh, kita putar ya. Nah, ini lapangan pesantren. Ini dia masjidnya ya, masjid di pesantren ini. Dan di sebelah masjid ada pemandangan sangat keren pokoknya. Keren. Di hari Jumat yang bagus ini, yang cerah ini, alhamdulillah kita dianugerahi pemandangan yang begitu luar biasa ya. Tentunya apalagi kalau bukan lautan awan yang begitu mempesona. Nah, jadi di hadapan aku tuh ada awan yang memang sangat-sangat langka untuk ditemukan ya. Dan di sini merupakan spot yang paling bagus, terutama bagi teman-teman ya yang suka dengan view yang indah. Terutama itu tuh yang menjadi tujuan adalah awannya guys, yang tebal, yang super keren. Dan dari sana juga sama, di sana adalah puncak atau Gunung Galunggung ya. Kalau yang di sana adalah Gunung Syawal, dan itu adalah bukit perkemahan Jamiyaki guys. Bagi orang yang sedang camping di Jamiyaki, mungkin ini merupakan anugerah ya bagi mereka, karena sangat langka sekali ketika di Jamiyaki mendapatkan view awan sebagus itu. Hanya congrats ya. Sekarang kita jalan-jalan santai di sini ya teman-teman. Ini adalah suasana pagi di pesantren Ittihadul Ummah Al-Mahmud yang berada di atas gunung itu teman-teman. Dan kebetulan di pesantren ini pada hari ini ya, atau untuk hari ini, tidak ada kegiatan alias libur seperti pesantren-pesantren pada umumnya yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, semalam kan agak gelap ya spot-spotnya atau lingkungannya seperti apa, tidak kelihatan. Sekarang kita sudah bisa melihat dengan lebih jelas, dengan lebih detail seperti apa pemandangan dari lingkungan pesantren ini ya guys. Nah guys, jadi sambil menikmati keindahan sunlight sambil menikmati keindahan sunrise dari ufuk timur, ada yang keciduk nah yang sedang bersuap foto, cie-cie anjay. Main jadi naon cenah. sahabat alam, salam lestari, salam literasi. Halo sahabat alam, selamat hari Jumat juga ya. Sehubungan saya sedang berada di lokasi pondok pesantren yang berada di atas gunung. Nah, sekalian aja kita review sekelilingnya yang berada di lokasi tersebut ya. Nah, kebetulan sekarang saat ini saya sedang berada di lokasi objek wisatanya ya. Nah, ini baru sebagian, ini yang sudah masuk ya. Nah, untuk jalan akses menuju ke pesantrennya itu adalah ke sini ya. Nah, ke sana ke sini ya. Tuh, itu untuk dan pesantrennya itu yuk teman-teman tuh. Nah, sekarang aku sedang berada di jalan ini. Di jalan yang namanya Jalan Asmaul Husna. Kenapa? Karena banyak yang tiang-tiang seperti ini ya. Di sepanjang jalan menuju objek wisata, menuju pondok pesantren, ditemani plang-plang yang bertuliskan Asmaul Husna ya teman-teman. Nah, di sini ada tempat selfie-nya juga yang bertuliskan Abdol. Jadi fungsinya adalah untuk bagi teman-teman yang suka ngopi di alam terbuka. Nah, di sini tempatnya. Dan ini ada villa ya yang keren, yang estetik juga. Yang penasaran, yang belum mencoba silahkan tinggal datang saja ke sini. Dan sekarang saya sedang berada di atas spot selfie ya. Nah, ini. Wow, mungkin bagi yang sudah punya istri boleh dicoba lah. Boleh, ini sangat recommended pokoknya. Apalagi kalau ditemani dengan pemandangan yang seperti di belakang saya ini. Wow, keren juga ya. Pemandangan di belakang memang keren, tapi mukaku tidak begitu keren. Astaga naga. Tapi gak apa-apa lah, kita harus bersyukur ya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di pagi yang indah ini, kita dianugerahi, kita diberi nikmat yang begitu lebih. Terutama kita bisa kembali menghirup udara yang segar, kembali memungsikan nafas ya setelah semalaman kita istirahat, setelah semalaman kita tidur, melepas penat. Dan di pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap terus hidup ya. Buat teman-teman yang belum mencoba untuk berwisata ke Pasir Kirisik ya, silakan tinggal datang saja karena dekat jaraknya ya. Kalau tidak tahu tinggal teman-teman cari saja kata kuncinya di Google Map, nanti juga muncul sendiri. Nah, buat teman-teman para besti-besti aku ya, silahkan bagi yang belum mencoba untuk berwisata ke sini tinggal datang saja, dekat kok dan juga harganya terjangkau. Tapi kalau pengen murah ya silakan saja silaturahmi ke pondok pesantren Ittihadul Ummah. Tapi setidaknya lah masa gak bayar, hihi. Nah, di sana itu adalah penampakan Gunung Galunggung teman-teman. Gunung Galunggung yang berada di Singaparna ya. Itu kita zoom ya. Nah, itu adalah Gunung Galunggung. Dan di sebelahnya itu atau di hadapannya itu adalah Gunung Syawal. Dan nampak dari kamera yang kita tangkap adalah bukit perkemahan Jamiyaki, yang mana bukit tersebut sering dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah, dari berbagai kecamatan, yang ingin sekedar merefreshkan diri ataupun melepas penat ataupun apapun itu. Banyak deh pokoknya, mau di sana oke, mau di sana juga oke. Yang penting jaga kelestarian alam ya teman-teman. Nah, berhubung sekarang mentari sudah terbit, mari kita jelajah lagi lebih luas keindahan alam yang berada di lingkungan pondok pesantren Ittihadul Ummah atau pesantren di atas gunung. Oke, nah jadi ada spot-spot seperti ini ya teman-teman, lihat. Masih banyak spot-spot yang tersembunyi, bahkan makin kesini makin upgrade saja teman-teman, lihat. Mungkin yang sudah pernah kesini sebelum upgrade silahkan saya anjurkan untuk datang lagi ke sini, karena tempat ini semakin hari ya semakin beda tampilannya. Apalagi ada spot yang seperti ini teman-teman. Wih, keren, mantep deh pokoknya. Hihihihi, asli ini. Udah di bawahnya itu adalah rumput sintesis teman-teman. Enak banget deh pokoknya, sangat-sangat recommended. Nah jadi teman-teman, sekarang Awan Kinton datang, jadi kita akan berbicara sama salah satu pengelola aja di sini selaku tenaga pengajar dari pesantren Ittihadul Ummah. Ya jadi oke, kita kali ini sedang survei-survei, lagi kedatangan vloggers ya. Mau survei katanya, mau nge-vlog di sini, dan alhamdulillah tadi pagi cuacanya sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Bahkan kami pun beberapa kali jepret-jepret foto sana sini. Dan ya alhasil mantap, sangat indah sekali. Terima kasih. Yo, terima kasih. Bagi teman-teman atau siapapun yang sedang menonton video ini yang sangat tertarik untuk ikut belajar mengaji di pondok pesantren ini, sangat direkomendasikan sekali. Karena kebiasaannya atau seperti yang survei ditemukan di lapangan ya, orang yang pengen belajar yang lebih fokus itu jauh dari perkotaan. Nah ini sangat recommended banget, jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian, apalagi ditambah dengan suasana yang begitu sejuk, damai, dan tentunya sangat memanjakan mata atas lingkungan sekitarnya. Pokoknya sangat recommended ya. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memondokkan anaknya ke sini, silahkan pondokan saja, silahkan masukkan saja ke pondok pesantren ini. Karena ini merupakan satu-satunya pondok pesantren yang aku temukan dan yang aku ketahui yang mana posisi pesantrennya itu berada di atas gunung. Dimana lagi coba kalau bukan di sini? Menurut aku ya, tapi nggak tahu kalau di daerah lain entah ada ataupun nggak ada. Kalau misalkan ada, silahkan komentar di bawah ini ya, ntar aku susul. Nah teman-teman, sekarang cuacanya terbuka kembali ya. Nah sedikit ya, kalau di kompleks sana itu yaitu adalah komplek di mana para wisatawan menikmati keindahan alam ya, yang diliputi atau dirangkum dengan nama wisata alam Pasir Kirisik. Tapi untuk pondok pesantrennya, kalau misalkan teman-teman masuk ya, kalau misalkan teman-teman masuk, silakan masuk saja dulu ke objek wisata tersebut. Kalau ada tukang parkir, tukang karcisnya stop ya, langsung aja kita mau ke pesantren. Karena posisi atau lokasi pesantrennya itu berada di dalam objek wisata Pasir Kirisik. Nah, setelah itu kalau teman-teman tidak tahu, tinggal tanyakan pada orang-orang yang atau karyawan pegawai di sini ya. Dan ini adalah jalannya tuh. Setelah kita lakukan berswafoto bersama saudara ya, yang kebetulan ditugaskan untuk menjadi seorang mudabir atau seorang yang ngajar di sini untuk mengajar para santrinya, balik lagi menuju komplek pesantren Ittihadul Ummah ya, pesantren Pasir Kirisik. Kenapa sih kok dinamakan dengan pesantren Pasir Kirisik? Karena lokasi pesantrennya itu berada di dalam objek wisata Pasir Kirisik. Sebetulnya untuk nama pesantren ini adalah Ittihadul Ummah Al-Mahmud, yang memiliki arti adalah persatuan ummah, persatuan para manusia. Dan Al-Mahmud itu adalah nama ayah dari pemilik objek wisata ini, sekaligus nama seorang ayah dari pemilik lembaga pendidikan Islam ini ya teman-teman. Allahumma sholli wa sallim.